Dan pemirsa, guna mewaspadai penyebaran virus corona di Indonesia, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto menggelar simulasi penanganan pasien virus corona. Saya dengan Dr. Dewi Puspitorini, spesialis paru. Saya bertugas di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Gatot Subroto. Gejala dari COVID-19 ada panas atau riwayat panas, atau ada batuk, pilek, kemudian rasa sesak, kadang juga ada diare. Ditambah dengan riwayat perjalanan dari negara terjangkit. Sekarang saat ini data tanggal 10 Maret 2020, ada 109 negara yang sudah terjangkit atau sudah melaporkan kasus confirm terhadap COVID-19. Kita mesti mewaspadai bila ada keluhan-keluhan seperti influenza yang saya sebutkan di atas. Cara penularan dari COVID-19 ini adalah melalui percikan droplet atau percikan ludah, ya. Bisa percikan tersebut mengenai seseorang itu melalui dua cara, secara langsung atau secara tidak langsung. Secara langsung adalah kalau orang yang sedang batuk atau bersin tidak ditutup, maka kita yang berada di depannya bisa terkena, ya. Bisa langsung masuk itu percikan yang mengandung virus ke darah mata, mukosa hidung, sama mulut. Kalau kita batuk bersin bisa sampai 30.000 nukleus droplet yang keluar. Kemudian yang secara tidak langsung adalah droplet tersebut jatuh ke permukaan benda, misalkan ke atas meja, kemudian tangan kita menyentuh meja atau buku tersebut, kemudian kita tanpa sengaja memegang mata, hidung, mulut, nah itu bisa terjadi transmisi penyebaran virusnya. Himbauan buat masyarakat melihat bahwa penularan atau transmisi dari virus ini adalah lewat droplet, maka yang utama adalah kita menjaga kesehatan kita dengan bila batuk kita harus menutup dengan masker atau kita gunakan masker yang benar. Kemudian ditambah dengan pola hidup sehat, dengan gizi yang baik atau gizi seimbang, istirahat yang cukup, olahraga cukup. Kemudian bila ada keluhan segera pergi ke layanan kesehatan yang terdekat, ya, baik ke klinik atau ke puskesmas atau ke rumah sakit yang terdekat dari kediaman kita. Jangan lupa juga selalu atau rajin dengan cuci tangan. Rekan-rekan tersayang, dalam upaya menghambat penyebaran COVID-19, selama 2 minggu ke depan kita libur kegiatan organisasi Persit Kartika Chandra Kirana dan Yayasan Kartika Jaya. Dampingi putra-putri belajar jarak jauh di rumah, ibadah di rumah, bekerja dari rumah. Jalankan perilaku hidup bersih dan sehat, serta social distancing. Mari kita berdoa agar Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua. Salam sayang dan salam sehat. Hetty Andika Perkasa.